Oke, itu tadi adalah video yang kami ambil menggunakan perangkat Oppo Reno 4 ya. Bukan Oppo Reno 5 yang perangkatnya sendiri bakal kita bahas di video kali ini. Jadi kenapa saya kasih lihat kalian video tadi? Karena perangkat Oppo Reno sendiri adalah sebuah perangkat yang fitur-fiturnya itu kebanyakan untuk videografi ya. Jadi nanti di Oppo Reno 5 ini katanya bakalan banyak sekali fitur-fitur tambahan untuk melengkapi Oppo Reno 4 tadi. Oke. Perangkatnya sendiri belum kami coba lebih jauh karena belum di launching dan kami belum berkesempatan untuk memegang atau mencoba lebih jauh perangkat ini ya. Baru pegang aja sekitar akhir Desember kemarin dan itu pun nggak banyak fitur yang bisa kami coba dan belum begitu banyak info yang kami dapat. Jadi hari ini baru aja dapat info lebih banyak mengenai perangkat ini, makanya saya langsung buatkan videonya ini. Nah, perangkatnya sendiri bakal diluncurkan tanggal 12 nanti, 12 Januari ini. Berarti kurang dari seminggu ya. Dan katanya bakal ada 3 perangkat ya, bukan cuma 2 perangkat aja. Jadi satu itu adalah Oppo Reno 5 yang 4G yang biasa. Yang kedua itu adalah Oppo Reno 5 5G. Dan yang ketiga Oppo Reno 5 masih tanda tanya, katanya bakalan kejutan buat kita. Jadi kita tunggu aja nanti tanggal 12 ya. Oke, saya bakal membahas Oppo Reno 5-nya aja dulu ya. Jadi Oppo Reno 5 ini bakalan ada 2 varian warna. Yang pertama itu adalah Fantasy Silver dan yang kedua Starry Black. Yang warna Fantasy Silver ini sangat unik ya. Jadi di warnanya itu bakalan berubah-berubah sesuai dengan dari sudut mana kita melihat perangkat ini. Nah, efek dari warna ini didapat dari satu teknologi yang dinamakan proses Diamond Spectrum. Katanya sih pertama di dunia smartphone ya. Jadi dia punya 3 lapisan warna yang bisa bikin warnanya itu berbeda-beda. Terus dia ada lapisan keempat juga, yaitu sentuhan akhir yang dinamakan dengan efek Reno Glow untuk membuat efek berkilau pada perangkat ini. Untuk desainnya sendiri, saya nggak terlalu bisa membedakan dengan Oppo Reno 4 ya. Mungkin kalau disandingkan side by side baru kelihatan bedanya, tapi terlihat memang sepertinya mirip. Desainnya sendiri tipis, ya sleek, enak digenggam, terus menarik ya warnanya ya. Terus untuk material belakangnya ini langsung secara blak-blakan disebutkan oleh Mas Aryo selaku PR Manager Oppo Indonesia. Materialnya itu dari plastik ya, jadi dia nggak kasih embel-embel apapun, nggak kasih sebutan apapun, langsung aja disebut plastik. Untuk bagian depan ya, layarnya ini dia menggunakan desain Pansol. Ukurannya 6,4 inci dengan panel AMOLED ya, screen body to ratio-nya itu 91,7%. Nah, layarnya sendiri beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan sudah punya sertifikat SGS Eye Care. Oke, kita bahas dulu fitur yang ditonjolkan di Oppo Reno 5 ini, yaitu pada bagian kameranya ya, fitur kameranya. Nah, kameranya sendiri dilengkapi dengan 4 buah kamera. Yang pertama adalah kamera 64MP sebagai kamera utama dengan f1.7, lalu ada 8MP ultra wide angle kamera, terus 2MP makro kamera dan 2MP mono kamera. Untuk kamera depannya sendiri, kamera selfie-nya itu resolusinya 44MP. Nah, kita bahas nih fitur-fiturnya, tadi udah saya catat nih. Selain dari fitur-fitur yang sudah ada di Reno 4 ya, Reno 4 seperti AI Color Portrait, AI Monochrome Video, dia juga membawa fitur-fitur baru, yaitu yang pertama Ultra Night Video ya. Jadi ketika suasana malam, dia itu bakalan AI-nya bakal membaca terus, jadi dia akan menyesuaikan ya pencahayaan ya di video, jadi kayak dibikin terang gitu. Terus ada HDR Light juga. Jadi HDR Light ini bekerja ketika dalam kondisi yang terang banget. Biasa kalau kita mau ngambil yang di belakangnya ada cahaya terang, dia bakalan gelap ya, tapi dia bakalan menyesuaikannya. Lalu fitur yang menarik ya, dia ada AI Mix Portrait. Jadi kalian tahu nggak foto dual apa double exposure namanya itu ya. Jadi menggabungkan dua foto jadi satu. Terus ya, saya kasih lihat contohnya aja kayak gini deh. Nah, ini bakalan ada untuk videonya. Jadi ini menarik banget sih.
keren banget. Jadi buat kalian yang kreatif, jadi bisa menggunakan fitur ini untuk bikin video-video yang lebih mantep lagi gitu. Terus ada dual view video ya, jadi ini fitur yang sebenarnya di perangkat lain sebelumnya sudah ada, tapi fiturnya ditingkatkan lagi di Oppo Reno 5 ini. Nah, untuk kamera depannya sendiri ada ultra night selfie, ada ultra dark mode, ada night flare portrait juga ya. Tapi untuk contoh-contohnya sendiri saya belum bisa kasih karena saya belum experience ya. Sebenarnya hari ini ada jadwal experience, cuma saya nggak bisa keluar ya karena memang kondisi tidak mendukung itu. Semoga aja nanti saya dapat kesempatan untuk mencobanya ya. Oke, fitur-fitur tadi percuma seandainya kalau kalian nggak bisa ngedit atau nggak punya software buat editnya. Di Oppo Reno 5 ini, salah satu keunggulannya lagi yaitu adanya fitur Solup. Aplikasi video editor ya, yang sudah diberikan Oppo. Sudah dibenamkan Oppo di perangkatnya. Jadi kalian nggak perlu cari lagi di Play Store aplikasi video editor. Yang biasanya tuh kalau mau full version itu harus bayar. Yang biasanya kalau misalnya mau ilangin watermark itu harus bayar. Yang kalau mau pakai template ini harus bayar. Kalau mau pakai efek ini harus bayar. Kalau di sini itu semuanya sudah disediakan gratis. Templatenya, efeknya, terus ya pokoknya semuanya deh. Jadi kalian bisa menggunakannya juga dengan mudah ya. Karena saya sendiri sudah mencoba dan ya mencoba di Oppo Find X2 Pro saya. Dan untuk saya yang backgroundnya nggak ada videografi gitu, penggunanya itu gampang sekali. Oke, berikutnya kita bahas speknya yang lain ya. Mungkin kalian penasaran juga. Jadi yang Oppo Reno 5 ini dia menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage 128GB yang cukup besar. Lalu untuk yang Reno 5 5G dia menggunakan 765G. Itu aja yang saya bisa infoin mengenai yang Oppo Reno 5 5G. Untuk baterai kapasitasnya 4300 mAh dan yang menarik nih, fitur chargingnya itu dia bukan pakai VOOC atau super VOOC lagi, melainkan namanya 50 watt ya, 50 watt flash charge ya. Kenapa bukan pakai teknologi VOOC atau super VOOC buatan Oppo ya? Karena perangkat ini bakalan bisa mendukung fitur fast charging pihak ketiga istilahnya ya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kalau fitur VOOC atau super VOOC itu kalian cuma bisa pakai adapter VOOC atau super VOOC. Nah, di HP ini kalian bisa pakai yang adapter yang mendukung quick charge dari Qualcomm ataupun power delivery. Jadi misalnya kalau kalian kemana-mana nggak kebawa adapter bawaan Oppo Reno 5 ini, kalian bisa pakai adapter lain yang mendukung quick charge atau power delivery. Jadi lebih asik ya, lebih nyaman ya. Lanjut lagi, kalau yang nanyain NFC, dia ada NFC untuk Reno 5 dan Reno 5 5G tetap ada NFC-nya. Terus untuk fingerprint-nya, in-display fingerprint ya, fingerprint di bawah layar. Dan untuk OS-nya dia memakai ColorOS versi 11 yang fiturnya banyak nih. Termasuk fitur-fitur yang ada di Find X2 Pro seperti FlexDrop, 3-finger translate with Google, fitur-fitur gaming dan security-nya. Nah, dia juga sudah berbasis Android 11 ya. Untuk harga gimana? Pastinya harga belum dikasih tahu ya karena launching-nya sendiri bakalan tanggal 12 dan kalau harga udah dikasih tahu ya nggak seru lagi gitu. Tapi mungkin kalian bisa nebak harganya di berapa. Bisa jadi sama seperti Reno 4 kemarin 4999 atau bisa lebih mahal atau bisa lebih murah, saya nggak tahu sih. Tapi menurut saya Reno 5 ini menawarkan fitur yang mahal ya. Karena gini nih, fitur-fitur untuk videografinya itu menurut saya itu yang mahal. Seperti AI monochrome, AI color portrait itu kalau kalian mau ngedit secara manual, kalian mesti punya softwarenya dulu yang pertama. Softwarenya itu jadi harus beli. Yang kedua, kalian harus belajar cara menggunakannya. Dan belajar itu kan butuhkan waktu. Terus uang misalnya kalau kalian mau ambil kursus. Ya atau misalnya kalian bisa aja sih belajar melalui YouTube gratis kan, tapi ya tetap aja kalian mesti belajar dulu. Nah, kalau di sini itu kan kalian tinggal pakai aja. Tinggal pilih fiturnya, tinggal pakai aja rekam. Nah, itu menurut saya mahal nilainya. Belum aplikasi Loop ya, video editor. Video editor itu kalau untuk di smartphone itu untuk full version kalian harus bayar subscribe berlangganan. Atau kalau di PC itu kalian mesti beli kayak Adobe Premiere itu mesti beli langganan bulanan atau tahunan. Final Cut Pro di Mac juga
mesti beli 4 juta ya. Jadi sebenarnya di Oppo Reno 5 ini kalian nggak bisa nilai dengan chipsetnya aja atau nilai dengan bodinya aja ya, karena software-software yang dimenangkan, fitur-fitur yang dimenangkan itu juga ada harganya. Oke, ya udah, paling gitu aja yang bisa saya infokan ke kalian. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian akan perangkat ini. Untuk lengkapnya nanti tanggal 12 kalian bisa pantengin sosmed kami. Terus untuk video mengenai Oppo Reno 5 sendiri, semoga aja kami mendapatkan kesempatan untuk mencobanya lebih jauh. Dan ya sudah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat kalian. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.